Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya admin 3 Mas Rizky Jambul. Mantap sekali. Hari ini kawan kita kedatangan F-Ekron semi CNC yang udah pakai regulator di sini. Mantap banget ini penampakan senapannya seperti ini. Nah, ini nah mantap banget kan warnanya biru unyu-unyu banget. Nah mantap sekali. Nah, kita tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, kita akan jelasin satu persatu dari speknya. Oke, mantap sekali. Kita mulai dari larasnya. Nah, ini larasnya menggunakan laras baja OD13 alur 12. Nah, ini mantap banget. Ini serombongnya ini menggunakan OD16. Nah, ini udah ada serombongnya kawan, jadi aman kalau kebentur-bentur, larasnya aman banget. Nah, ini udah ada cincin larasnya di depan sini, jadinya aman tanpa goyang. Nah, kalau di depan sini ada tutup larasnya. Nah, ini menggunakan mantap banget kan, jadi ganteng banget senapannya. Oke, ini tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, amannya di 2800 PSI sampai 3000 juga masih berani, soalnya ada regulnya. Mantap banget. Nah, ini tabung 500 cc kawan. Nah, ini kita lanjut chambernya. Nah, ini menggunakan chamber semi CNC bahannya dari Dural seri 7. Nah, mantap banget. Di sini juga udah dilengkapi dengan magazin isi 14 kron. Nah, ini bisa single shoot, bisa juga magazin, kawan. Mantap sekali. Di chamber juga sudah terdapat ini cancel kokang atau pengaman picunya. Nah, ini kalau tidak jadi menembak bisa ditarik sendiri. Oke, buat kawan-kawan yang udah lama memegang senapan pasti udah tahu dengan cancel kokang di sini. Oke, untuk setelan powernya, nah ini biasanya ditunggu-tunggu para bedilers atau sniper. Nah, ini ada setelan powernya di sini. Nah, bisa berburu buat buruan kecil, buruan besar, big game. Nah, itu mantap sekali dengan senapan ini. Ini ada setelan powernya kawan di sini. Oke, untuk di bawah chambernya ada trigger match. Nah, ini menggunakan trigger match, ada pengaman picunya juga di sini. Nah, kalau tidak jadi menembak bisa diklik. Nah, jadi otomatis tidak bisa menembak sendiri atau mengunci kawan. Mantap sekali. Terus ini popornya menggunakan popor klasik tapi udah menggunakan setelan pipinya. Wah, mantap sekali. Jadi ganteng banget kawan. Nah, di sini ada setelan pipinya. Nah, bisa diangkat nanti. Nah, terus di belakang popornya juga udah menggunakan karet. Nah, jadi empuk banget. Jadi nyaman banget kawan buat berburu. Nah, ini menggunakan popornya ini dari bahan kayu mangga hutan. Nah, jadi dijamin kokoh banget. Nah, mantap sekali kawan. Terus manonya di mana kawan? Nah, tenang saja, manonya ada di bawah sini. Nah, manonya di bawah, terus regulnya di atas sini atau di depan. Mantap sekali. Buruan langsung dipinang saja kawan, langsung di check out sebelum kehabisan, soalnya barangnya stok terbatas. Ini dibanderol dengan harga 3.100.000 saja. Mantap banget kawan, murah meriah. Langsung saja di check out. Ini harganya 3.100.000, udah dapat apa saja? Udah dapat tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Wah, udah lengkap, tinggal nambahin telenya saja kawan. Saya ini tidak menggunakan pisir. Nah, jadinya bisanya menggunakan tele. Nah, ini rail mountingnya di sini. Jadi
Ini mudah banget untuk dipasang. Nah, ini ada yang ketinggalan tarikannya. Nah, ini ada yang ketinggalan tarikannya, ini menggunakan tarikan seat lever. Nah, jadinya mudah banget, tinggal ditarik sini. Oke, kita dengar suaranya. Oh, mantap banget kawan. Wah, buruan langsung dipinang, hubungin saya admin 3, nomornya ada di bawah sini. Nama saya Mas Rizky Jambul atau dipanggil biasanya Mas Ciput. Oke, langsung saja di check out, barangnya stok terbatas. Terima kasih, saya sudah menjelaskan, apabila ada kesalahan ngomong mohon dimaafkan. Saya Rizky Jambul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bidang, dan salam jor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CV Ahas Outdoor. Kali ini saya akan ngetes akurasi senapan Bocap FX pesanan dari Bos Dedi Heriansyah di Kecamatan 3 di Haji. Oke, kita tes ya Pak Bos senapannya, informasi peluru cocoknya pakai akurasi, dan ini di tekanan angin 2500 PS ini ya Pak Bos. Oh ya. Oke, kita buatkan satu lubang dulu di sana, sini kosong. Oke, ada ke bawahnya itu. Coba kita tambahin, kita bidik. Yang tadi. Oke, tepat. Ngumpul jadi satu di situ. Kita tambahin lagi. Oke, panggil di situ, enggak kemana-kemana. Kita tambahin lagi. Oke. Kita tambahin lagi. Oke, tetap ngumpul. Oh, ini pelurunya kecampur ya, Pak Bos. Sorry. Oke. Tetap di situ. Kita tambahin lagi. Sorry, Pak Bos. Pelurunya kecampur ini. Mas, apa ini emang? Tangga. Oke. Peluru campur ini. Makanya kok nggak bisa anteng. Oke, tetap nanggung di situ ya Pak Bos. Dan senapannya tak nyatain lulus tes, dan ini barangnya Pak Bos. Ini penampakan unitnya Pak Bos sesuai permintaan pesanan ini, dan di sana pedamnya udah kepasang, dan ini magazinnya sesuai requestan. Pakai magazin yang bagus Mas. Nah, ini ya Pak Bos yang full CNC ini. Wah, agak kelihatan ini. Sorry. Nah, ini Mas yang full CNC. Dan tadi ini ya Mas, pelurunya ini Hercules. Nah, ini ada yang JBS ini ya Mas. Mas, sampai ini pelakunya. Oke. Dan untuk larasnya ini menggunakan laras baja panjang laras 65 cm alur 12 OD 13, dan ini udah terpasang regul juga ya Pak Bos. Untuk transformernya ini juga masih banyak, dan ini kayak dukungannya. Dan tempat pengisian anginnya ini ya Pak Bos ada di sebelah kanan senapan di dekat Manu itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jedor dari CVS Outdoor. Siap kirim Pak Bos.